Cerita pada malam ini, guys. Korang dah sedia ke belum? Sean tak nak cerita panjang. Takut korang rasa boring pula, kan? Okey, guys. Jom kita saksikan. Let's go! Tak apa. Ini dugaan. Tapi kebenaran dia akan keluar, insyaAllah. Insya Don't worry. Okey, sana sekali ke sana boleh kongsikan apa sebenarnya yang terjadi. Okey, assalamualaikum. Terima kasih pada semua yang hadir hari ini. Sekarang ni saya dah selesai dengan siasatan polis. InsyaAllah tak ada apa, tapi apa yang digembar-gemburkan di luar tu hati-hati sebab masih dalam siasatan dan apa yang dikeluarkan adalah tidak benar. Dan insyaAllah cerita yang sebenarnya akan keluar. Kepada sesiapa yang membuat spekulasi mengatakan sana sepanas baran, tunggu cerita yang sebenar akan keluar. Nak harap bersabar, ya. Dalam kes ini, polis telah melengkapkan siasatan dan telah dirujuk kepada Yang Arif Timbalan pada Raya untuk mendapatkan keputusan sama ada apakah kesalahan yang boleh kita tuduh ke atas suspek ini. So, keputusan masih belum diperolehi. Hari ini beliau dilepaskan dengan jaminan polis sehingga 27 hari bulan Jun ini.